Pemupukan sawit Simalungun umur 3 bulan. Untuk pemupukan ini tetap saya memakai dengan Mutiara NPK 16-16. Karena ini sudah mau memasuki musim penghujan, jadi kita untuk memupuk walaupun tidak usah digali, maksudnya dipendam, tidak masalah karena dia akan larut oleh air hujan atau embun. Sudah beberapa hari ini sudah terlihat mulai hujan. Untuk pemupukan dosisnya tetap kita memakai sedikit, tetap memakai satu jumput ini kita dibagi sekitar dua. Satu jumput ini kita bagi dua pohon, maksudnya pemupukan tetap dibikin dua tempat untuk pemupukan. Jadi pemupukan ini kemarin berapa ya? Kemarin sekali, baru dua kali ini, umur 3 bulan baru dua kali ini. Nah, untuk kalau sudah yang 2 bulan ini, sepertinya nanti satu umur 2 bulan, ya 2 minggu sekali lah nanti kita pupuk ini. Karena dia sudah terlihat mulai besar, jadi pemupukan sudah bisa kita lakukan 2 minggu sekali kalau dia sudah besar. Tidak masalah, tidak kita pendam. Yang penting kita memberinya sedikit dan juga tetap dibagi dua, jangan dekat dengan pohon. Jangan dekat dengan pohon sawitnya. Habis ini baru kita siram sedikit-sedikit. Tetap ini 1 kilo, satu bungkus yang 1 kilo ini belinya 23.000. Kalau di tempat kalian berapa? Silahkan komen. Ini di wilayah Kalimantan Tengah, daerah Surian, Kuala Pembuang. Tidak usah banyak-banyak memberikan pupuk ini, yang penting diberikan pupuk walaupun tidak tepat dosis karena belum punya timbangan. Jadi kita kira-kira saja, diperkirakan. Yang penting pemberian pupuk ini tidak banyak yang bisa menyebabkan overdosis. Cukup sekian. Salam kerja sawit serabutan.